dipersilahkan memasuki ruangan wisudawan terbaik dan wisudawan program magister. Silahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kabupaten Banyuwangi. Thank you.
Dipersilahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kabupaten Jember. Thank you.
Dipersilahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kabupaten Probolinggo. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
dipersilahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kabupaten Lumajang. Thank you.
Persilahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kabupaten Situbondo. Persilahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kabupaten Bondowoso. Saudara wisudawan, tayangan yang ada di layar depan Anda diliput oleh Jember 1 TV dan ditayangkan secara live. Dan tayangan ini juga dapat diakses melalui channel YouTube. Terima kasih. Silahkan memasuki ruangan wisudawan dari Kota Probolinggo. Tempat akhir menutup mata.
Pancasila bangsa negara, rakyat hadir mempunyai bangsa. Riba di bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Persembahan lagu-lagu oleh paduan suara Gita Purwanada. Paduan suara ini adalah tim mahasiswa Universitas Terbuka Jember dari kelompok belajar Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Musik.
satu. Biji mobil apa gitu? Oke, wes ya. Oke. Cek. Kuterima suratku dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapanku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa menahan gejolak di dalam dada perahan merahan rasa bersama lagi tak nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan mulai melepas semua kerinduan yang manis dalam suratmu. Katakan padaku saat ini, ku ingin hanya pelukmu di dalam kekasihmu takkan lepas selamanya. Saat kan sama dirimu, semua kata rindumu membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua
semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Semua kata rindumu tak berjaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Terima kasih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon berkenan yang memiliki kendaraan roda 4 Brio abu-abu dengan plat nomor kendaraan P1988OJ yang berparkir di depan pintu masuk, mohon menemui panitia di meja MC. Sekali lagi, mohon berkenan yang memiliki kendaraan roda 4 Brio abu-abu dengan plat nomor kendaraan P1988OJ yang berparkir di depan pintu masuk, mohon menemui panitia di meja MC. Terima kasih. Sebelum upacara penyerahan ijazah dimulai, akan kami bacakan tata tertib selama upacara penyerahan ijazah berlangsung. 1. Wisudawan tidak diperkenankan mengambil foto pada saat upacara berlangsung karena panitia telah menyediakan juru foto. 2. Hadirin dimohon mengikuti acara dengan tertib sampai usai. 3. Selama upacara berlangsung, wisudawan tidak diperkenankan meninggalkan tempat. 4. Selama acara berlangsung, dilarang merokok di dalam ruang upacara. 5. Mohon tidak mengaktifkan nada handphone. Yang aman sungguh
Abadian, aku tak pernah pergi
selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Semua ku berteriak menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk malaku, memeluk kita. Dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Mohon perhatian, Bapak Ibu wisudawan dimohon segera menempati tempat duduk masing-masing. Acara akan segera kita mulai. Sekali lagi mohon perhatian, Bapak Ibu wisudawan dimohon segera menempati tempat.
Mohon perhatian, kami bacakan sekali lagi sebelum acara, maksud kami sebelum upacara penyerahan ijazah dimulai, akan kami bacakan tata tertib selama upacara penyerahan ijazah berlangsung. 1. Wisudawan tidak diperkenankan mengambil foto pada saat upacara berlangsung karena panitia telah menyediakan juru foto. 2. Hadirin dimohon mengikuti acara dengan tertib sampai usai. 3. Selama upacara berlangsung, wisudawan tidak diperkenankan meninggalkan tempat. 4. Selama acara berlangsung, dilarang merokok di dalam ruang upacara. 5. Mohon tidak mengaktifkan nada handphone. Mohon perhatian, upacara segera dimulai. Prosesi upacara penyerahan ijazah memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan, marilah kita semua sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Himne Universitas Terbuka. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persembahan seni tari gandrung dari mahasiswa kelompok belajar Kabat Kabupaten Banyuwangi. Tari gandrung ialah tarian yang berasal dari Banyuwangi. Gandrung yang berarti terpesona, yang menggambarkan tentang masyarakat Blambiangan yang memberi hormat atau rasa syukur terhadap Dewi Sri atau Dewi Padi yang membawa kesejahteraan hasil panen bagi masyarakat. Tari gandrung sebagai tarian selamat datang yang diiringi musik gamelan khas suku Osing. Berikan aplaus yang meriah mahasiswa kelompok belajar Kabat Kabupaten Banyuwangi.
goyangkan, dangi dek-dek, angkat sempur sekarang kemudian perr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 
Acara penyerahan ijazah oleh Direktur Universitas Terbuka Jember. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, upacara penyerahan ijazah program pasca sarjana, sarjana dan diploma Universitas Terbuka Jember Kamis tanggal 27 Februari 2020 dinyatakan dibuka dan dimulai. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang pengukuhan kelulusan. /HK.00.09/2019 /UN31/HK.00.09/2019 tentang pengukuhan lulusan program pasca sarjana /S2, sarjana /S1, Diploma 4/D4, Diploma 3/D3, dan